Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Taslim Asyari, biasa dipanggil Taslim. Nama saya Safrida Nufadila, bisa dipanggil Safrida. Nama saya Rizky Permana, biasa dipanggil Permana. Nama saya Alvina Filat Saliha, asalnya dari Jombang, kelas 10 IPA. Perkenalkan, nama saya Isyara Janjaira, dari Jombang, kelas 10 IPA. Nama saya Pami Irwansyah. Nama saya Farisa Nabila Putri, biasa dipanggil Nabila, asal Sidoarjo. Itu nama saya Pergal Fata, nama panggilan saya Yoga. Perkenalkan, nama saya Khairul Aska Asihan. Nama saya Titin Durur Asi, bisa dipanggil Titin. Nama saya Firda Hidayatul Husna, biasa dipanggil Firda. Nama saya Muhammad Ridwan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainal Abidin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Furqan, biasa dipanggil Fauzi. Perkenalkan, nama saya Syafira Ainur Masyita, biasa dipanggil Syafira. Perkenalkan, nama saya Hamzah Maulana Saputra. Perkenalkan, nama saya Riza Yuryanto. Perkenalkan, nama saya Nandina Mani, bisa dipanggil Dini. Perkenalkan, nama saya Dimas Ulinuha, asal Riau. Nama saya Dwi Sinta Agustina, biasa dipanggil Sinta. Nama saya Banji Fadar Rohim. Nama saya Nisrina Nabila Zakia, biasa dipanggil Ninis, asal Tegal. Perkenalkan, nama saya Eka Winata. Perkenalkan, nama saya Diajah Radifla Fresian Sabnabila, bisa dipanggil Difla. Nama saya Syifa Aurelia, biasa dipanggil Syifa, asal dari Gresik. Nama saya Najwa Istiqomah, biasa dipanggil Najwa, asal Probolinggo, dari kelas 8. Perkenalkan, nama saya Guranam. Perkenalkan, nama saya Balkis Amandaya Rintias, biasa dipanggil Balkis. Nama saya Zafif Novaladin. Nama saya Fazluna Nauran Askolani, biasa dipanggil Luna. Nama saya Ahmad Nur Muhaimin, biasa dipanggil Muhaimin atau Amin. Saya Siti Faizul Fidosya Kirana, dari Cianjur, kelas 10 IPA. Saya Iza Sayyidatus Soliha, asal Jombang, kelas 10 IPA. Sudah berapa lama mau di Alkoba? Sekitar 3 bulan. Sekitar 2 bulan. Kami mondok di Alkoba sudah sekitar 3 bulan. Kami mondok di Alkoba sudah sekitar 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Kami di Akoba kurang lebih sudah 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih sudah 2 tahun. Sekitar 2 tahun lebih. Saya mondok di Akoba baru 6 bulan karena saya santri mutasi. Saya mondok di Akoba sudah dari SMP dan sudah 5 tahun berjalan. Kami mondok di Akoba kurang lebih sekitar 4 tahunan. Berapa lama mondok di Akoba? Ya, kurang lebih 2,5 tahun kan ya. 2,5 tahun. Untuk membanggakan orang tua dan mencari ilmu. Karena saya tuh yakin kalau bakat saya tuh bakalan dikembangin di Akoba ini karena motivasi dari Abah sendiri. Motivasi saya mondok di Akoba agar bisa berguna di masyarakat, walaupun tidak bisa berguna di masyarakat, bisa berguna di keluarga dan juga bisa membagikan kedua orang tua. Pertamanya itu saya ikut saudara yang ada di sini. Terus saya ingin mengembangkan bakat, rasa percaya diri dan leadership dalam diri saya. Terus saya juga tahu kalau pondok Akoba ini adalah pondok modern yang menggunakan digital room. Jadi saya lebih tertarik untuk mondok di sini. Jadi motivasi saya adalah metode alam silat yang mereka gunakan dan juga Akoba is wonderful. Motivasi saya ingin menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya dan ingin mengejar cita-cita saya. Motivasi saya mondok di Akoba untuk mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya, yang bermanfaat, yang bisa bermanfaat bagi nusa, bangsa, serta agama. Karena saya ingin bisa mencari kitab, berpublic speaking dan mencari ridho Allah. Saya ingin memperbaiki akhlak dan mengangkat derajat keluarga saya. Motivasi saya sih berusaha untuk masa depan dan menjadi lebih berguna. Ingin mempelajari ilmu amsyati. Mencari ridha Allah, ingin membahagiakan orang tua juga. Pengen pulang apa enggak? Pulang pengen. Kenapa? Karena dalam pandemi ini kegiatan-kegiatan mulai padat, gabut mulai ada, pusing, jadi ingin pulang. Enggak, karena di pondok lebih seru. Aslinya sih pengen, tapi berhubung saya jadi pengurus sama teman-teman, jadi enggak bisa pulang untuk menjalankan amanah. Sebenarnya sih pengen, cuma demi menuntut ilmu apa aja harus dilakukan. Di saat pandemi ini, saya merasa tidak ingin pulang, karena apa? Belum tentu jika kita pulang, akan merasa aman bagi
santri. Kalau rasa pengen pulang itu wajar sih, tapi harus ditetapin. Pengen, karena rindu keluarga. Rasa pengen pulang nggak ada, soalnya di pondok itu setiap hari kita bisa ketemu teman-teman dan ngumpul bareng. Tidak sama sekali, karena saya anak rantauan dan di Jawa sendiri. Enggak. Karena saya di rumah nggak ada temennya, di sini enak banyak temennya. Sebenarnya sih pengen, tapi banyak teman dan seru aja di pondok. Enggak. Karena saya di sini niatnya ingin mencari ilmu. Kegiatan pensi, pentas seni, outbound, FFG. Mabarok sih. Bisa keluar pondok aja. Madoro. Karena di Madoro itu kita bisa belajar percaya diri, berbicara di depan umum. Kegiatan ya banyak, seperti Madoro, ngaji, dan roan, dan lain-lain. Ngaji sama Mbah. Tambah wawasan. Kegiatan yang bikin saya betah di pondok yaitu penjarian. Karena itu salah satu hobi saya. Kegiatan seperti muadoro, dirbaan, dan olahraga hari Jumat. Yang pertama itu pasti ada muadoro, terus outbound, FFG, dah itu aja. Kegiatan yang saya suka itu muadoro, karena kita bisa berbicara di depan umum dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Outbound. Karena melatih mental. Kalau saya masak bareng sama teman-teman. Ya, enak, rame. Kegiatan yang dilakukan bersama dengan teman-teman dan para santri. Ya, seru, bikin betah. Berkumpul bersama teman. Karena rame.